Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا اللهم اجعلنا يا ربنا من الفائزين والعيدين. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah di pagi ini, yang Allah izinkan, Allah mudahkan untuk menghadiri sholat subuh berjamaah. Siapapun yang telah dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik, itu artinya Allah telah pilih dia. Tidak ada seorang hamba yang bisa berderma satu rupiah pun. Tidak ada seorang hamba bisa sujud biarpun hanya sekali, kecuali karena dipilih oleh Allah. Banyak orang yang saat ini sudah cukup tidur, lelap dalam tidurnya, sudah cukup tidur, akan tetapi tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Bukan dia orang sakit, bukan juga dia orang yang punya kesibukan, akan tapi karena tidak dipilih, maka dia tidak bisa menghadiri tempat mulia semacam ini. Maka dari itu, yang sudah hadir bersyukur. Nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yang jarang kita sadari adalah nikmat ibadah. Nikmat ibadah. Bahkan juga ibadah itu kadang dengan anggota tubuh kita, dengan ibadah semacam ini. Ada ibadah dengan pikiran kita, ide-ide cemerlang. Ada ibadah dengan harta kita misalnya. Mungkin di sana ada orang kaya raya tapi membuat satu musola kecil pun enggak bisa. Tapi ada orang kaya raya yang dipilih oleh Allah sehingga dengan kekayaannya dia telah banyak berbuat baik. Membuat macam-macam program kebaikan karena dipilih oleh Allah. Kalau tidak dipilih oleh Allah, dia mikir hitung-hitungan. Bagaimana duit puluhan juta aku berikan, aku cari capek-capek. Bagaimana duit ratusan juta aku keluarkan untuk masjid, untuk pondok, padahal aku mencarinya capek-capek. Apalagi sampai miliaran, enggak masuk akal di otak mereka. Akan tapi bagi orang yang sudah dipilih Allah, Allah capek tidak ada artinya. Dia harus melakukan sholat berjamaah, bangun malamnya. Urusan sedekah, selagi ada rezeki dia berpikir, karena apa? Dia punya keyakinan bahwa ada akhirat nanti, ada syurga. Nah, sebelum kita melanjutkan, harus yakini bahwa ini adalah nikmat besar dari Allah. Dan biasakan serta sempurnakan. Kalau sudah sholat berjamaah di masjid, kata Nabi, man sholat fi masjid jama'atin. Kalau ada orang sholat di masjid jama'ah kayak begini-begini. Nah, fayajlisu fi musallahu, kemudian dia duduk di tempat solatnya tadi, enggak kemana-mana. Yadhkurullah, menyebut nama Allah, termasuk kayak begini ngaji ini.
Solat berjamaah di masjid kayak begini, kemudian tidak bergerak, lalu berzikir kepada Allah, berzikir di sini maknanya juga termasuk ngaji begini, belajar min. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Tsumma yusalli rakaataini, kemudian solat dua rakaat. Karena lahu ajrul hajjati wal umrati tamataini, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Makanya jangan sampai keluar dari tempat ini kecuali sudah melakukan sholat minimal dua rakaat. Adapun sholat dua rakaat ini, sebagian ulama menyebutkan ini namanya sholat isyrok. Akan tapi kebanyakan ulama menyebut adalah sholat duha. Maka kita pilih menurut kebanyakan ulama saja di sini nanti. Jadi setelah pengajian nanti isyrok kita tunggu 10 menit, kemudian dia kita sholat duha 10-15 menit, baru sholat dua rakaat sholat duha, maka pulang kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Ini jadi jangan buru-buru nanti, jangan pulang kecuali sudah melakukan sholat sunnah duha dua rakaat. Baik, untuk menjadi orang sukses itu kan harus ada kriteria sukses kayak apa sih? Sukses itu kayak apa? Seperti apa? Misalnya ada anak sekolah SD, sukses sekolah misalnya. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 2, kelas 3 ranking 1, kelas 3 ranking 1, kelas 4 ranking 1, kelas 5 ranking 1, kelas 6 enggak lulus, itu sukses apa enggak kira-kira? Ya enggak sukses. Makanya untuk mengira-ngira kesuksesan seseorang itu harus paham. Sukses kan ada sukses 1 tahun, ada kan? Oh dia sukses 1 tahun, berdagang sukses 1 tahun. Nikahnya sukses 2 tahun, setelah itu bubar, ya, enggak sukses namanya. Harus paham sukses itu kayak apa. Makanya yang dimaksud sukses ini adalah sukses yang sesungguhnya. Bukan 2 tahun sukses kemudian setelah itu hancur. Atau 3 tahun, atau 5 tahun. Wah, 10 tahun dia sukses bisnisnya. Tapi tahun 11 runtuh, ya enggak sukses namanya. Nah ini yang harus kita pahami. Maka orang beriman punya keyakinan bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan lagi nanti. Makanya kalau ada orang di dunia ini sukses katanya, enggak bisa disebut sukses kalau ternyata di akhirat tidak sukses. Mungkin orang kaya raya, hebat dia duitnya banyak. Oh kaya raya, paling kaya sebalik papan. Tapi mati masuk neraka mana ada sukses itu. Maka sukses yang sesungguhnya adalah bagaimana orang yang menjalani hidup di dunia ini dengan benar dan baik. Dan penilaian sukses yang sesungguhnya adalah nanti. Nanti setelah kehidupan di dunia ini baru itu disebut sukses. Sukses itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini tempatnya untuk berjuang, untuk menjadi sukses nanti di akhirat. Kita harus pahami ini, Anda pergi ke tempat ini karena Anda yakin adanya surga dan neraka kok. Anda datang, Anda menyaksikan acara ini karena Anda yakin bahwasanya di situ ada surga dan neraka. Yang sesungguhnya adalah orang yang nanti di akhirat sukses. Maka dari itu, kalau ingin jadi orang sukses, rencanakan hidup sukses nanti di akhirat. Yang hidupnya ingin sukses di dunia saja, seandainya dia tidak beriman pada akhirat, coba mereka. Yang hidupnya ingin sukses di dunia, apa yang dilakukan? Oh kerja keras dia. Cari duit siang malam dia, gak tidur, ngumpulin duit, nabung biar kaya raya. Loh, capek dulu kan? Aman, oh saya pengen sukses di dunia, anggap saja dia orang tidak beriman, saya pengen kaya raya, pengen sukses, tidur saja, gak ada. Dia kerja keras dia, nyelam lautan agar dapat permata, ke pasar dia dagang, karena ingin sukses. Jadi semua kesuksesan harus dirintis dengan jerih payah, dengan perjuangan, dengan semangat begitu.
Lah yang tidak punya iman kepada akhirat untuk mencari dunia, dia semangat. Karena dia ngerti suksesnya harus dengan cara bekerja keras. Anda semua beriman kepada hari akhir, kepada surga dan neraka, kepada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, maka cara berpikir tentang kesuksesan berbeda dengan orang yang lain. Maka sukses nanti di surga. Maka dari itu sekarang itu kita itu bekerja untuk sukses nanti. Berjuang untuk sukses nanti. Kemudian, orang yang sukses di akhirat nanti, terlihat tandanya waktu di dunia. Gak ada yang tahu nanti di surga, kalau kita sama-sama di surga baru kita sukses. Tapi ada tandanya di dunia. Hidupnya itu benar. Jalannya dengan manusia baik. Nah inilah. Dengan manusia baik. Dengan ibu baik, dengan bapak baik, dengan saudara baik. Nah ini tanda orang sukses. Di saat diberi oleh Allah kekayaan, dia berpikir dengan kekayaannya agar bisa selamat nanti di akhirat. Agar bisa kaya di akhirat. Loh, dia cerdas. Maka kebaca saat ini. Karena dia bermikirkan ke sini. Kalau yang ahli dunia saja kan mikir, wah ini orang ini kerja keras, ulet, sukses dia. Kan gitu, ulet. Sama, kalau kita semua perilaku, kita gerak-gerik, kita hubungkan dengan akhirat, maka itu tanda kalau orang ini sukses. Sukses di dunia. Makanya yang perlu dimantapkan adalah keyakinan akan adanya alam barzah. Adanya hari kebangkitan. Adanya siratal mustaqim. Adanya neraka dan adanya surga. Ini harus kita asah keyakinan semacam ini. Nah kalau keyakinan kita kuat tentang hal ini, lihat. Begitu susahnya melakukan kejahatan kepada sesama. Dan begitu mudahnya melakukan kebaikan. Maka renungi perjalanan hidup Anda ini kalau ingin sukses. Coba setelah begini ini bagaimana kisah kita? Kita akan mati. Kita akan mati semuanya, lihat. Tidak usah bayangin orang lain mati, Anda yang mati geluntung di ruang tengah. Anda membujur di ruang tengah. Coba. Ditutup kain. Mau jalan enggak bisa, mau teriak enggak bisa, mau mandi dimandikan, mau pakai baju dipakaikan sama orang lain. Anda, saya. Semua akan mati. Ayo. Kemudian setelah itu harus meninggalkan tempat yang selama ini ia senangi. Bahkan kalaupun dia berpesan kepada anaknya yang sangat dicintainya, istri yang sangat dicintainya, dia berpesan, sayang, kalau abah nanti mati, tolong abah biar di kamar ini saja ya, enggak usah dikubur ke sana. Enggak mau, tetap harus buang dikubur. Ternyata rumah megah yang kita bangun pun harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Dan itulah kisah dunia. Kalau orang tidak berpikir tentang akhirat, maka hanya memikirkan dunia, lihat hidupnya. Di akhirat dia akan miskin. Kalau dunia, kisah dunia. Kisah dunia. Ada orang bangun rumah megah kadang-kadang, cuk dunia. Rumah megah, mewah rumahnya. Itu kisah dunia, ternyata enggak bisa kita. Makanya kalau kita tidak berpikir akhirat, kita akan rugi. Makanya kuncinya di dunia ini. Maka kalau Anda bisa kaya, jadilah orang kaya, tapi kaya yang pikir akhirat, bukan kita harus jadi melarat. Itu. Makanya tandanya kalau orang itu sukses di dunia, dia kalau bekerja cari duit, dia pikir adalah Allah. Setelah aku sukses ini, aku akan berbuat apa kira-kira? Setelah aku mendapatkan keuntungan, aku berbuat apa? Berarti dia itu orang sukses di akhirat. Dia nabung kalau bahasanya di akhirat. Jangan sampai melewati dunia ini begitu saja. Tidak ada kebaikan yang dilakukan. Saya punya jabatan. Jabatan saya itu 5 tahun berakhir. Maka mumpung 5 tahun ini akan aku gunakan bagaimana aku jadi kaya di akhirat. Loh, dia berpikir cerdas. Sehingga apa? Kalau dia jadi pemimpin adil, baik loh. Sehingga orang ahli surga itu kelihatan di dunia. Tanda-tandanya itu lihat, baik jadi pejabat dia baik, jadi orang kaya dermawan dia. Diganggu orang pun gak gampang marah seperti tadi malam yang kita kisahkan.
Kalau Anda ingin sukses di akhirat, Anda benahi hidup Anda di dunia. Baik, sekarang kita matangkan dulu kehidupan kita, apa kita, keyakinan kita akan akhirat. Coba, setelah kita meninggal, kita gelundung di ruang tengah. Kita membujur ruang tengah, kaitkan, dimandikan, disolati. Setelah itu, lihat. Anda harus meninggalkan tempat yang Anda selama ini Anda senangi, rumah megah Anda, rumah mewah Anda. Anda harus pindah sana, ke kubur sana. Kalau malam aja datang sana, Anda malas. Ngap. Dibuatkan kamar istimewa. 1 kali 2. 1 kali 2, 20. Setelah itu kita dimasukkan ke tempat tersebut. Muka yang selama ini kita sombongkan harus tempelkan di tanah. Nah, ditabur dengan tanah. Ditumpahkan tanah di atas kepala kita. Itulah kita. Dan menguburnya pun harus dalam-dalam. Karena apa? Maka enggak perlu sombong kita. Karena bangkai yang paling busuk bangkai manusia. Ganggu orang kalau ada di luar itu. Baunya enggak kira-kira. Akankah kita sombong? Makan ulat setelah itu. Dan kita harus menyadari itu semuanya. Kita akan mati semua, hei hamba Allah. Kita akan meninggalkan dunia ini. Maka dari itu kita jangan sampai tidak cerdas. Dan setelah orang diadil, kita harus cerdas. Makanya Nabi mengatakan, ayyunnasi aqyas. Siapakah orang paling cerdas? Sahabat Nabi berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maksudnya kami enggak tahu ya Rasulullah. Engkau yang tahu. Nabi menjawab, orang cerdas adalah aktaruhum lil mauti dzikra. Orang yang dalam hidupnya perjalanannya memikirkan tentang kematian, bukan mikir matinya enggak, memikirkan apa yang aku siapkan setelah kematian. Sehingga kalau dia jadi pejabat, maka dia berpikir, jabatanku ini akan aku jadikan selamat aku di akhirat. Terus dia bekerja. Kalau jadi orang kaya, terus berpikir bagaimana dia semakin kaya, tapi semakin kaya di akhirat. Ini baru benar. Islam bukan mengajarkan kita nyungsep larat-larat, tidak. Dia berpikir, kalau seandainya aku bisa membangun 2 pesantren, berapa banyak pahalaku? 2 masjid, berapa banyak pahalaku? Kalau aku bisa nyantuni, berpikir itu terus. Sekarang satu proyek saja saya bisa nyantuni 100 orang. Kalau sampai 2, ya Allah, saya harus punya 10 proyek tahun ini. Terus begitu. Karena otaknya adalah otak surga. Orang dikubur di liang lahat. Jasad ada di situ dan akan busuk. Tapi sesungguhnya seorang hamba, Anda dan kita semua akan pindah ke alam barzah. Di mana alam barzah? Bukan itu tanah, itu kuburan. Alam barzah, alam selain alam ini. Di saat dikubur, mulai dari dikubur pertama kali, dikubur saat-saat awal dikubur, orang pada pergi, yang menghantarkan pergi. Orang-orang yang katanya mencintai kita pun harus pergi, enggak mau nongkrongin kita di situ. Enggak ada nungguin kita di situ, pergi semua. Bersama perginya mereka. Setelah itu ada apa? Ada suara. Anda yang soleh, Anda orang yang baik. Di alam barzah ternyata sebelum kedatangan malaikat mungkar dan nakir, sebelum ditanya di alam kubur, Anda mendengar suara. Anda mendengar sesuatu yang indah sekali. Menjelma dalam bentuk yang sangat disenangi. Lalu datang kepada Anda dan mengucapkan salam. Kemudian Anda pun menjawab, Waalaikumsalam, siapa engkau? Suara ternyata menjawab, aku adalah salat yang kau lakukan dulu. Kemudian ada lagi yang salam, assalamualaikum. Kemudian Anda menjawab, Waalaikumsalam, siapa engkau? Aku adalah harta yang kau sedekahkan dahulu. Itulah digambarkan bahwa amal baik seorang hamba itu akan menemaninya di alam barzah. Sehingga Anda tidak takut dan tidak gentar di alam barzah. Sehingga di saat malaikat mungkar nakir datang, Anda pun tidak takut karena Anda telah ditemani amal baik. Dan Anda pun tahu kalau malaikat itu sama seperti Anda sebagai makhluk Allah. Maka di saat didatangi malaikat pun seperti kedatangan tamu-tamu biasa. Ya saling sapa dengan baik. Bahkan di saat ditanya oleh malaikat, man rabbuk, siapa Tuhanmu?
maka anda pun begitu mudah menjawab Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku dan seterusnya, seperti sapaan biasa. Dari mana pak? Ya, ini seperti itu. Malaikat makhluk, kita makhluk. Karena anda orang beriman, orang baik di dunia, orang merencanakan hidup sukses di akhirat, anda orang yang berjuang di dunia untuk sukses di akhirat, maka di alam barzah anda semacam itu. Sampai malaikat itu kemudian bertanya merabbuk dan seterusnya, karena anda begitu mudah menjawab pertanyaan tersebut, maka malaikat tersebut menyerahkan anda kepada malaikat pemberi rahmat agar mendapatkan kenikmatan surga hingga nanti hari kebangkitan. Lihat kubur sebelahnya. Di saat orang pada meninggalkannya, kemudian setelah itu akan ada suara-suara yang menyeramkan, suara menakutkan, yang dia tidak pernah mendengar suara itu di dunia. Bahkan suara yang paling serem di dunia pun tidak seperti itu. Kemudian orang itu ketakutan dan bertanya, siapa kau? Suara itu menjawab, aku adalah zina yang kau lakukan dulu. Kemudian suara lebih serem lagi, lalu orang itu bertanya, siapa kau? Aku adalah zakat yang tidak kau bayar dulu. Kemudian ada suara lebih serem lagi, kemudian orang itu bertanya, siapa kau? Aku adalah durhakamu kepada orang tuamu. Aku adalah waris yang kau rebut dulu. Aku adalah masuk kepelitan kekikiranmu dulu, dan seterusnya. Lihat, itu manusia yang di dunia tidak pernah berpikir bagaimana sukses di alam barzah, bagaimana sukses di akhirat. Lihat, dia tidak baik dengan ibunya, tidak baik dengan istrinya, tidak baik dengan saudaranya, melakukan kemaksiatan, zina, judi, mabuk dan seterusnya. Hartanya pun hanya dikumpulkan dia. Dia punya koleksi barang-barang berharga banyak dan ditinggal di dunia. Saat ini tidak ditemukan itu semuanya di alam barzah. Berubah menjadi siksa, berubah menjadi hal-hal yang menakutkan. Bagaimana dalam keadaan takut semacam itu, lihat, na'udzubillah, zinanya, judinya, semuanya berdatangan, mengerikan, menjadikan dia takut. Kemudian di saat seperti itu akan datang malaikat yang digambarkan begitu seramnya malaikat kalau datang kepada orang maksiat. Lihat, tubuhnya besar, mulutnya hitam kebiru-biruan, kemudian matanya merah, matanya menyeramkan, suaranya lebih lantang dari halilintar. Kalau anda di dalam kesunyian malam, dalam kesendirian, di rumah tua, kemudian ada gelas pecah saja, anda akan kaget bagaimana jika dalam keadaan ketakutan, kemudian ada suara lebih lantang dari halilintar, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka orang itu ketakutan dan tidak bisa menjawab, hanya berkata, ah, 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 ah. Kemudian malaikat memukul, dipukul dengan pukulan. Kalau seandainya dipukulkan ke dunia ini akan hancur. Siapakah dia? Si bodoh. Tidak pernah berpikir bagaimana sukses di akhirat. Bicara tentang kekayaan di dunia, kaya, kekayaannya banyak. Tapi mana yang diberikan untuk kebaikan? Dan itu ditinggal semuanya. Bicara tentang jabatan, dia menjabat berkali-kali dia. Mulai dari jabatan paling rendah sampai paling tinggi ada jabatan. Tapi tidak pernah berpikir dengan jabatannya untuk sukses di akhirat. Maka dari itu, hai hamba Allah, berpikirlah untuk menjadi orang sukses nanti di akhirat. Apa yang Allah berikan kepadamu itu sesungguhnya bekal untuk menuju kepada Allah. Artinya kalau ada di antara anda ini orang yang diberi oleh Allah kekayaan, itu sesungguhnya ada pesannya. Hei hambaku, aku beri kau kekayaan, ayo cepat datang kepadaku dengan kekayaanmu. Ibaratnya, kalau ada orang sayang kepada anda lalu mengundang anda, tidak hanya sekedar dipanggil, anda dikirim mobil yang bagus agar meluncur ke sana dengan cepat. Begitulah Allah sayang, kalau sayang kepada hambanya akan diberi karunia. Kemudian setelah itu dengan karunianya itu, orang ini segera meluncur kepada Allah. Tapi kalau orang enggak bodoh, diundang sama orang, dikirimi mobil, dipakai jalan-jalan keliling, sehingga waktu yang ditentukan gak datang-datang. Ini kan orang bodoh. Maka harus paham makna ini. Siapa anda saat ini? Jika anda diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah, atau kekayaan anda harus melimpah, maka ayo pastikan ini adalah akan saya bawa nanti di akhirat. Jangan sampai berpikir kita hanya berpikir hidup kayak di dunia saja selesai. Dan kesadaran tinggi akan kehidupan akhirat itu, kata Nabi, orang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu memerangi hawa nafsunya yang mengajak pelit, mengajak maksiat, mengajak itu, mengajak sesuatu yang tidak Allah ridai. Lihat,
mengajak zalim, zalim kepada orang di kiri kanannya, zalim kepada bawahan, zalim kepada saudara, zalim kepada istri, zalim kepada suami. Kedzaliman. Orang cerdas memerangi itu semuanya. Tidak, itu adalah istriku yang harus aku muliakan di rumahku. Itu suamiku, imamku yang harus aku hormati. Itu ibundaku, ayahandaku, dan itu saudaraku. Aku akan masuk surga dengan pengabdianku kepada mereka, dan aku tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Itulah orang cerdas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncinya cerdas adalah semakin Anda mempersiapkan kehidupan di akhirat, itu orang cerdas, dan itu nanti akan menggapai kesuksesan. Berarti yang sukses hanya orang cerdas saja. Iya. Mungkin yang berkata, aku tidak punya apa-apa nih. Aku tidak punya duit, tidak punya ini. Yang masuk surga bukan orang yang punya duit saja. Kata ibu orang yang merindukannya. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah engkau menuju surga, menuju pengampunan Allah, dan menuju surga yang telah disiapkan oleh Allah untuk orang bertakwa. Orang bertakwa adalah الَّذِينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّاءِ. Mereka yang sering berderma dalam keadaan kaya raya. Dalam keadaan kaya raya bersering berderma, wadzarra, dan ternyata pun juga ada orang fakir. Dia fakir tapi masih berpikir bagaimana berbuat baik. Endingnya hasilnya nanti dia kaya juga di akhirat. Wadzarra. Dan kita tidak boleh menyerah dengan kefakiran kita. Jangan sampai fakir di dunia ternyata di akhirat juga fakir. Itu sudah enggak enak, apalagi kaya di dunia ternyata di akhirat fakir. Berarti super bodoh. Yang fakir di dunia pun ternyata kalau membiarkan dirinya fakir di akhirat itu sebuah kebodohan. Maka orang kaya di dunia ternyata kok menjadi fakir di akhirat, maka itu super bodoh. Maka tidak cerdas, kata Nabi tadi. Lalu bagaimana? Ya, apapun yang Allah berikan kepada Anda, berbuatlah baik dengan karunia tersebut. Tidak boleh menyerah. Ada dikabarkan suatu ketika, ada Uwais Al-Gharani, ahli surga. Uwais Al-Gharani seorang yang sangat fakir dia. Kalau Anda bicara tentang kefakiran, mau jor-joran kefakiran, tidak ada bisa ngalahkan Uwais Al-Gharani. Tidak punya apa-apa. Kalau makan, bagaimana? Kalau makan itu pergi ke tempat sampah, dan itu rutin karena beliau tidak punya apa-apa. Pergi ke tempat sampah yang biasa orang-orang kaya membuang sisa makanan di tempat tersebut. Kemudian di saat dia membersihkan di tempat sampah, kalau ada anjing, dia berkata, anjing kau sana minggir. Kemudian setelah itu, dia memilah roti-roti tersebut dibagi tiga. Dia ngambil sisa roti dikumpulin jadi tiga. Yang paling bagus disisihkan, paling kanan. Yang paling bagus, yang sedang, dan yang paling jelek. Yang paling jelek langsung dilemparkan, kasihkan ke anjing. Yang sedang dimakan untuk dia, yang paling bagus dicarikan bungkus yang bagus, lalu dicari orang-orang fakir yang bakal mau nerima dan mau makan makanan tersebut. Setelah dia memberikan orang fakir, mohon minta kepada Allah, ya Allah, ini kemampuanku ya Allah, jangan hukum aku ya Allah dengan adanya orang fakir itu. Jadi dalam keadaan fakir pun masih mikir orang lain, itu tanda orang cerdas. Ya seperti itu. Biarpun dalam keadaan dia fakir, masih memikirkan orang lain. Maka jangan menyerah, aku tidak punya apa-apa. Loh, sudah tidak punya apa-apa, masa di akhirat nyungsep juga. Ada orang bisa berderma 1 miliar, memang dia orang kaya raya. Lah kalau kita gajinya cuma 1 juta rupiah, ya 50 ribu, 100 ribu lah. Yang penting jangan sampai kita tidak ikut andil dalam kemuliaan ini. Anda harus berpikir. Jangan berkata, oh gaji saya kan cuma 1000. Sudah, gaji saya cuma 500 ribu. Sudah gaji sedikit di akhirat melarat, kan tidak enak banget. Anda harus berpikir bagaimana Anda berderma melakukan kebaikan dengan harta Anda. Kalau jabatan sekecil apapun, jadikan itu jabatan, itu jadikan itu sebab Anda kaya raya nanti di akhirat. Nah coba, kalau orang selalu mikir kematian, setelah kematian lihat hidupnya akan indah. Tidak akan dolim dia.
Makanya sebabnya kita zalim kepada istri, kepada suami, kepada saudara, kepada pembantu, karena apa? Lupa akhirat. Ada hitungannya, hei hamba Allah, itu semuanya. Seorang suami yang kasar sama istrinya, lihat. Ada disebutkan, bayangkan, seorang ada sesuatu yang perlu dibenahi di atas. Semuanya di majelis ilmu ini ternyata mendapatkan rahmat dari Allah. Termasuk yang tidur. Tapi yang ngomong, yang mengganggu tidak mendapatkan rahmat. Semua di majelis ilmu, kalaupun Anda ketiduran, maka Anda mendapatkan rahmat. Tapi kalau hidupnya di majelis itu suka mengganggu yang lainnya, maka dia akan terkutuk malahan. Karena mengganggu orang yang lagi menuntut ilmu. Seperti itu makanya. Enak ya tidur, tapi jangan tidur habis ini. Jangan tidur habis ini. Makanya kalau Anda hadir ke majelis taklim, Anda pastikan saya tidak akan berbicara, handphone tidak akan bunyi, saya tidak boleh ganggu orang lain. Ini datang ke tempat yang jauh untuk belajar. Dan Anda pun tidak usah mencarai, sambil nerangin, biar ustadznya saja yang ngomong. Ada orang ngejelasin, ntar dulu, biarin. Kalau bang tidak bisa ya, jangan datang ke pondok, karena kan tempat mulia, indah. Jadi tempat majelis ilmu itu adalah tempat turunnya rahmat. Asalkan Anda jangan ganggu orang lain. Kalau Anda mengganggu orang lain, bukan dapat pahala. Itu orang gelisah, ini ngomong terus, ini. Akhirnya mungkin marah semuanya. Itu yang menjadikan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau ada yang dibantu, dibantu itu, mohon maaf. Ada pengurus masjid dibantu itu. Ada yang minta dibantuan itu, sepertinya ada yang bicara itu. Kalau ada yang sakit segera dibantu. Jadi pengurus masjid itu harus cekatan. Takut ada yang sakit ya. Ah, ada? Ada yang lihat di atas? Tim naik. Kalau ada yang sakit, itu tolong dong, jangan dibiarkan. Biarpun Anda belajar, bahkan dalam keadaan sholat ada orang jatuh, jangan dibiarkan dong, tolong dong dia. Khusyuk begini, wah ini dikeletuk begini, ya nggak bisa susu kan. Baik, jadi begitu, Anda harus jadi orang sukses. Sukses di akhirat, ditandai dengan sukses di dunia. Dan juga mungkin sedikit saya ingatkan masalah majelis. Saya sangat senang majelis datangi oleh anak-anak kecil. Saya tidak terganggu dengan anak kecil. Tutup. Hebat tuh anak kecil. Bayi orok pun dibawa. Karena apa? Majelis begini Allah akan turunkan rahmat kepada siapapun yang datang. Biarpun pendosa, anak kecil dan sebagainya. Maka bawa anak-anak kecil. Anak-anak kecil sih bawa. Bayi orok pun dibawa. Tidak apa-apa. Kami masih teringat mulai dari umur saya, umur berapa tahun. Ibunda, ayahanda tercinta, membawa kami ke majelis. Setiap hari, bukan seminggu sekali. Hidup seminggu sekali. Setiap hari saya dihadirkan di majelis. Kuliah subuhnya Kiai Mujri di Jawa sana, Jawa, di Blitar sana. Kiai Mujri punya majelis kuliah subuh tafsir. Setiap pagi. Dan saya masih ingat pakai motor merah. Yamaha 74 dulu. Yang umur seumur-umur begini ini kayaknya tahu, saya naik di depan, di belakang, setiap hari kita dibangunkan sebelum subuh. Kakak sudah enggak ada, kakak pada sekolah di luar, pada mondok dan ini. Setiap pagi, saya masih ingat kalau pagi itu ada embun, embun yang di pelupuk mata itu kan. Kemudian sebelum subuh, kalau kita telat, kan penuh sudah, enggak bisa masuk. Tapi bisa ada di tengah sini dikasih jalan begitu. Saya nunggu kiai lah masuk. Kalau kiai masuk kan bawa keplek, lampu keplek, nyebrang jalan beliau. Saya langsung di belakangnya, undul-undul kecil di belakangnya, saya dapat tempat paling depan begitu. Saya selalu di depan. Saya masih ingat. Itu mulai saya kecil. Saya bayangin, itu puji syukur pada Allah saya punya ibu begitu. Saya punya ibu tega, tega yang baik. Ibu hari ini, kasihan baru tidur. Ya Allah, jangan. Itu ibu hari ini. Alhamdulillah saya ibu punya ibu kejam, kejam yang baik.
saya ibu-ibu tega, abah saya tega, dibangunin saya. Dan alhamdulillahnya saya kok tidak marah begitu. Maka kalau ada anak-anak dibawa ke majelis-majelis, cuman harus cerdas juga. Jika anaknya nangis, jangan hanya digini tambah ramai, langsung pergi ke tempat jauh biar gak ganggu yang lainnya. Itu loh, mengganggu itu bahaya banget, mengganggu majelis. Baik, insyaallah 10 menit lagi isyrak. Jadi seperti itu, Anda harus berpikir apa yang harus Anda lakukan saat ini. Anda jadi pejabat, pejabat ahli surga dong. Makanya kami di mana-mana pun ngajak untuk bisa berbuat baik dalam kebersamaan. Ada ibadah sendiri itu bisa saja dia malas, tapi kalau kebersamaan, kita buat pondok pesantren, buat pokoknya apa saja yang pahalanya mengalir, kita mati terus mengalir, 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 mengalir. Mengalir, mengalir, mengalir. Kalau kita buat pondok pesantren sebanyak anak sholat di tempat tersebut misalnya, kita mendapatkan pahala. Masjid seperti ini juga banyak. Sebanyak orang sholat di sini dapat pahala. Tempat-tempat mulia, sebanyak kebaikan terjadi, tempat tersebut akan mengalir kepada kita. Biarpun kita sudah kayak tadi itu, dikubur di liang lahat. Makanya ayo sekarang menjadi orang cerdas, apa yang sudah Anda perbuat saat ini? Kaya pelit, sama tetangga enggak akur. Dengan tetangga tidak akur, sama suami enggak akur. Masya Allah. Lah mau apa? Hidup kok kayak begitu tuh. Coba Anda pun membayangkan orang itu baik banget ya Allah, dia itu orang kok baik banget sama saudaranya. Jereng menderma. Nah, makanya membuat program kemuliaan itu yang kami serukan di akhir-akhir ini. Amar ba'du, karena kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian sebaik-baik orang yang dihadirkan, sebaik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Ciri khasnya ta'muru nabil ma'ruf wa tanhanil munkar, ngambil bagian berbuat baik. Nanti kalau kita sudah satu dan satu tim, kita buat kayak masjid gini, kalau tempat beribadah, tempat belajar, pesantren misalnya, itu semuanya mulia, tukang sabunya mulia, tukang masaknya mulia, security-nya mulia, satu tim, kalau masuk surga bareng-bareng ngeriung nanti di surga sama-sama. Dan itu yang dikatakan ibadah muta'adiyah, ibadah yang pahalanya terus mengalir. Ada ibadah pribadi, tahajud harus dong sendiri, tapi umroh sendiri, sholat sendiri. Tapi ibadah yang kami sebutkan tadi adalah ibadah bersama-sama. Pahalanya mengalir, sehingga waktu Nabi keluar dari masjid begini, Nabi keluar dari masjid melihat dua kelompok orang. Satu ini kelompok berzikir, zikir, 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 zikir. Yang satu kelompok mengajarkan ilmu. Nabi mengatakan ini hebat, baik-baik semuanya. Tapi yang mengajarkan ilmu ini lebih aku cintai. Karena apa? Panjang kisahnya. Ngajari orang, dia agar benar, lalu bangun kebaikan, diajarkan lagi dan seterusnya. Maka bersama ini juga kami seru kepada siapapun, ayo ikut bergabung dalam membesarkan majelis yang disenangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu karena apa? Ada ilmu di dalamnya. Ada menjauhkan kemungkaran. Ada menjauhkan kemaksiatan dan seterusnya. Baik, ini saja. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pilih kami untuk menjadi hamba-hamba terkasih-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam melakukan kebaikan. Kami mohon wahai Zat yang Maha Kasih. Kami mohon wahai Zat yang Maha Kasih. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, dunia dan akhirat kami. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya utang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon wahai Zat, ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Ya Allah, pemimpin-pemimpin kami, berikan bimbingan dan hidayah-Mu ya Allah. Jangan sampai ya Allah mereka berbuat zalim dengan jabatan mereka. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena karunia-Mu ya Allah. Dan jika ada di antara yang hadir di sini orang-orang yang Kau karuniai dengan kekayaan, maka jadikan mereka orang-orang kaya ahli surga, yang semakin kaya di dunia dan semakin kaya di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang di tempat ini, kami mohon muliakan mereka. Rumah tangga ya Allah, berikan keindahan dalam rumah tangga mereka. Ya Allah,
Ya Allah, yang sering bermaksiat kami mohon ya Allah, jadikan pagi inilah pagi ya Allah perpisahan mereka dengan kemaksiatan mereka. Pagi jadikan pagi ini pagi pengampunan untuk mereka. Pagi jadikan pagi ini pagi untuk hijrah bagi mereka. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Tidak ada prasangka buruk di antara kami, tidak ada dendam di antara kami, tidak ada dengki di antara kami, yang ada hanya cinta. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, fitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, ya Allah, jangan hukum dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami ya Allah. Dan kami mohon, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ini. Kami masih di dunia ini ingin bertemu dan bertemu, bertemu dan bertemu dalam kebaikan, dan semakin baik hingga kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, panjang berikan kepada semua ya Allah yang telah berjuang di masjid ini, dari yang mewakafkannya, membangun di atasnya, memakmurkannya, yang sholat di dalamnya. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyid Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyid Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Al-Fatiha. Baik, jangan meninggalkan tempat kecuali sudah salat duha. Isyraq berapa menit yang lalu? Berapa menit? Sudah kelewat. Kelewat 10 menit dari isyraq. Sudah bisa duha. Bismillah. Ya, dapat pahala haji dan umrah. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Buya. Lebih dan kurangnya Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.